Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa di channel Seni Bela Diri Al Hikmah. Sebelum melanjutkan, silakan like dan subscribe channel ini. Terima kasih. Allah, Allahu Akbar. 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 Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Tauhid, La Ilaha Illallah, Muhammadur Rasulullah. Sahabat-sahabat pemirsa, sahabat-sahabat ikhwan wa akhwat Al-Hikmah di mana saja sahabat berada, para subscriber di channel YouTube Seni Bela Diri Al-Hikmah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Hari ini kami akan membahas dan menjawab pertanyaan dari ikhwan, dari Paku Haji, dari Al-Hikmah Cabang Paku Haji. Saya akan bacakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Ustaz. Izinkan saya memperkenalkan diri, nama saya Ridho Rivaldi. Saya berasal dari Tangerang. Alhamdulillah saya sudah digores selama 1 tahun lebih di Al-Hikmah Cabang Paku Haji, binaan Ustaz Ali Rahmat. Nah, Ustaz Ali Rahmat ini sahabat saya di Cisoka, Banten. Sama-sama murid dari Abah Kyai Haji Iskandar bin Haji Ismail almarhum. Saya ingin bertanya, apakah ilmu Al-Hikmah bisa dicabut oleh perguruan lain? Dan apakah ilmu Al-Hikmah bisa dicabut oleh perawat yang menggores? Ini pertanyaan dari Ridho Rivaldi, Al-Hikmah Cabang Paku Haji, binaan Ustadz Ali Rahmat. Semoga Ustadz selalu diberikan kesehatan, kelancaran, dan perlindungan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya Rabbal Alamin. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pertanyaan dari ikhwan Ridho Rivaldi di Tangerang. Baik sahabat pemirsa, sahabat ikhwan wa'awan Al-Hikmah, dan juga sahabat-sahabat subscriber di channel YouTube Seni Bela Diri Al-Hikmah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Pada kali ini kami akan menjawab satu pertanyaan saja dulu, yaitu pertanyaan, apakah seorang perawat bisa mencabut ilmu ikhwan yang pernah digoresnya? Kita akan bahas. Atau dengan pertanyaan terbalik, apakah seorang ikhwan dapat dicabut ilmunya oleh perawat yang pernah menggoresnya? Ini pertanyaan yang bermanfaat. Dan sebelumnya, bagi sahabat-sahabat yang belum subscribe, silakan subscribe channel ini, karena hari ini sudah di angka 9.775 subscribe. Mudah-mudahan malam ini mencapai 9.779 subscriber sesuai dengan kode perguruan kita, Al-Hikmah 9779 Indonesia. Dan tidak ada kebetulan, tapi memang besok tanggal 9 bulan 7 2020 di milad kami ke-8, mudah-mudahan besok mencapai subscriber 9779 subscriber di channel YouTube. Yang belum like, komen, dan subscribe, silakan. Terima kasih, semoga ini menjadi amal ibadah bagi kita semuanya. Imam Ghazali radhiyallahu an di dalam risalahnya Al-Adab Fiddin, dalam kitabnya Majmu'ar Rasail pada terbitan Maktabah Al-Taufiqiyah halaman 431, menyebutkan ada 10 macam adab murid terhadap gurunya. Salah satu adab dari 10 adab murid terhadap guru menurut Imam Ghazali radhiyallahu an adalah tidak berbicara ataupun bertanya kepada guru ketika seorang guru dalam keadaan lelah. Bertanya saja dalam posisi guru dalam keadaan lelah itu saja dilarang, apalagi ketika murid durhaka kepada gurunya, membenci gurunya, atau berkata-kata di luar membicarakan kejelekan gurunya. Syekh Burhanuddin dalam kitabnya Ta'lim Muta'alim menegaskan bahwa ridhonya Allah Subhanahu Wa Taala terhadap mereka yang belajar itu tergantung ridhonya guru kepada muridnya. Oleh sebab itulah, dalam tatanan ini, jika seorang murid ingin diridhoi oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam perkara belajar, maka wajib beradab kepada gurunya. Lalu apakah seorang guru atau perawat ataupun pembina Al-Hikmah dapat mencabut keilmuan seorang murid yang belajar akibat si murid durhaka kepada gurunya atau menentang gurunya? Maka jawabannya adalah, walaupun seorang guru tidak mencabut ataupun tidak menarik kembali ilmu yang sudah diajarkan kepada muridnya, namun secara otomatis ketika seorang guru tidak ridho kepada muridnya, maka otomatis ilmu yang dipelajari murid
ini gugur dengan sendirinya atau terputus sanad ilmunya dan hilang keberkahannya. Seorang guru atau pembina al-hikmah ataupun perawat al-hikmah tidak bisa juga dengan serta-merta untuk mencabut ilmu murid yang belajar tanpa sebuah asbab atau sebuah sebab kesalahan. Ketika ada kesalahan murid, betul-betul kesalahan yang fatal, misalnya murid durhaka kepada gurunya atau berbuat sesuatu yang menzolimi gurunya atau perbuatan yang tidak bisa ditolerir lagi, maka ketika seorang murid durhaka kepada gurunya, maka otomatis Allah Subhanahu wa taala menghilangkan keberkahan ilmu yang ada pada dirinya. Sekali lagi, ketika seorang murid durhaka kepada gurunya, walaupun seorang guru tidak mencabut ilmu muridnya, maka otomatis keberkahan yang ada pada murid dalam sudut pembelajaran ataupun keilmuan, maka gugur dengan sendirinya atau hilang keberkahannya akibat tidak beradab durhaka kepada guru.